Gaya gerak listrik di sini, flux listrik pada suatu bidang persegi yang berukuran diketahui. Berarti ini ukuran, berarti itu bisa kita cari A ya. Berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu adalah 10 cm kali 10 cm. Berarti jadinya adalah 100 cm kuadrat. Nah, kita jadikan ke meter itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, medannya adalah diketahui E sama dengan 100 Newton per Coulomb. Nah, menembus bidang dengan sudut 30 derajat terhadap bidang, berarti tetanya adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah flux ya. Nah, flux itu rumusnya adalah C. Ini ya gambarnya. Nah, jadi rumus C itu adalah, jadi C sama dengan, berarti rumus C, C sama dengan E kali A cos theta. Nah, E kita kan 100, A kita 1 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Cos kita cos 30. Berarti jadinya ini habis ini ya, habis, ini habis. Nah, dapatlah cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sama dengan 0,5 akar 3. Satunya adalah Weber. Jadi jawabannya adalah yang C, 0,5.